Jelang pemilihan kepala daerah 27 November mendatang, BKPSDM Tanjung Barat menegaskan kepada para ASN yang ada di lingkup Pemkab Tanjung Barat untuk diminta netral atau tidak memihak kepada salah satu calon. Sebab sanksi tegas menanti bagi para ASN yang terlibat politik praktis. Kepala BKPSDM Tanjung Barat, Saltib, katakan, momen menyongsong pilkada ini, para ASN kerap dimanfaatkan untuk terlibat politik praktis. Walaupun saat ini belum memasuki masa tahapan PKPU atau kampanye, namun imbauan sedini mungkin wajib dilakukan, sehingga tidak ada para ASN di lingkup Pemkab Tanjung Barat yang berpolitik praktis. Dalam pengawasan ASN, para ASN di Tanjung Barat diharapkan dapat turut memahami aturan ASN, dengan demikian tidak terjadi terlibat politik praktis. Terkait netralitas ASN, kita sudah mengeluarkan surat edaran Bupati yang Barat pada bulan Juli lalu terkait netralitas, bahwa kita sebagai ASN harus netral, tidak memihak salah satu pihak, tidak mendukung salah satu pihak. Dalam pengawasan netralitas ASN yang memiliki peran penting yakni Bawaslu dan tetap mengutamakan langkah pencegahan. Jika langkah pencegahan telah dilakukan tetapi pelanggaran tetap muncul, maka Bawaslu akan melakukan langkah penindakan. Surya Kurniawan, JEK TV, melaporkan.